Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini Payment Channel. Bagaimana kabarnya buat bolo-bologu semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan, kesuksesan, kelancaran dalam berkarya dimanapun Anda berada. Oke, sobatku semuanya, bolo-bologu semuanya di sini Payment Channel asli dari Kota Tulungagung dan saat ini menjadi TKI yang ada di negara Brunei Darussalam. Sebelumnya di sini saya menyapa-nyapa dulu buat bolo-bologu. Buat konco-koncoku, bolo-bolo yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri, TKTKI, TKI Malaysia, Hong Kong, Singapura, Taiwan, Arab Saudi, Korea, Jepang, dan bolo-bolo pokoknya sing nyambut gaya di mana saja, saya ucapkan selamat berkarya, semoga sukses dan berkah. Amin. Oke, di kesempatan hari ini, Payment Channel akan bercerita. Ceritanya apa mas? Ceritanya awal mula masuk ke negara Brunei. Awal nyambut gawe ning Brunei Darussalam bayo. Ceritane 2016 yang lalu saya masuk negara Brunei Darussalam. Terus awal mulane utawa pengalaman pertama masuk negara Brunei Darussalam bae. Ternyata merantau itu koyo ngene iki rasane. Dan ini biliknya Mas ya. Tempat tinggalnya gonis ngene iki. Dindingnya pliwut triplek pliwutnya atape iki gawe galpalum seng betah karena yoga faktor ekonomi gone ya sik koyo ngene iki yo kaget yo biasalah biasane nang omah omahe ora wapi tapi kan yo ora koyo ngene karena juga seperti ini perasaane yo kudu nangis. Aku kudu nangis rasa nekahanan iki. Tapi ora apa-apa untuk berjuang untuk mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga yang ada di rumah. Perasaan yo peh kudu ra betah. Ora kerasan istilahnya. Wis, tapi yo piye ditetap-tetane dengan niat tekad dari rumah mencari nafkah, mencari rezeki di negeri orang. Jadi yo perasaan atau pengalamanku yang pertama ya yes, gimana? Mesti leh shock ya boh, yura lah shock lah yo rodok ye. Ternyata di Brunei Darussalam kayak ingin iki ya di spot dua lah podaru neng kampung. Terus akhirnya ketemu teman-teman setiap hari bekerja dengan bismillahirrahmanirrahim yang betgae serawung karo konco kenal karo konco ya. Tenggo konco nyelot kerasan. Awalnya tidak kekerasan, pengen mulai, kudu nangis, aku kudu piye. Tapi yo alhamdulillah dengan seiring waktu berjalan di Brunei Darussalam kontrak 2 tahun. Masuk pertama kerja masih aku mbiyen ngono. Sampai saiki yo panggah dadi kuli ngene iki lho. Sik nyambut gawe nang negeri orang. Ya yes, ndak popo lah. Sekarang masih berkarya, berjuang di negeri orang. Siapa tahu nanti di rumah sudah oke, sukses. Itu nggak nih jadi bos ya mas. Alhamdulillah, amin. Ya, siapa ngerti, wong kan dia nggak ngerti rezeki ini. Saya kini ngesor, sampai neng dur. Jadi ceritanya ini ya, nggak tak kerasan. Ya. Pertama, kudu nangis. Kali ngasih neng omah, biasa. Pertama, lungo mas. Saya pertama kerja itu di negara Brunei Darussalam. Ya, orang tahu lungo atuh. Lungo ini atuh ya neng Brunei, wih mau. Pada saat itu 2016 sampai sekarang ya, sepirang tahun wi sampai iki 2022 6 tahun alhamdulillah malih apa kerasan gara-gara apa mas ya gara-garane yo yo kuwi man malih kebiasaan nyambut gawe bedino spoiler wi nyambut gawe mulai turu nyambut gawe wis mek ngono tok tidak terasa 6 tahun yo alhamdulillah disyukuri nanti awake sehat badan sehat tetap semangat untuk berkarya. Oke sobatku semuanya, itu tadi ya cerita nih Payment Channel pengalaman nih pertama nih Brunei po. Orang tak kerasan, kudu nangis, nggak mau cari emboe barang tak gowo. Tapi tetap semangat buat bolo-bologu semuanya. Pokoknya yang berkarya, yang golek rezeki, nyambut gawe nang diae. Saya ucapkan moga berkah dan berhasil sukses selalu. Oke sekian dulu cerita dari Payment Channel. Semoga cerita ini juga bisa menjadi cerita nih karena tinggi pengalaman buat teman-temanku semuanya sing arepe lungo nang ndi wae. Oke, terima kasih sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.